Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke dulur, di video kali ini kita lagi nyuci genset lur, rakitan ya, odong-odong rakitan lur ini. Ini pesanannya Bapak Subakir yang ada di Ponggok Blitar lur. Nah, beliau beli satu set dengan paket subwoofer yang kemarin sudah saya upload, dan mohon maaf ini pun juga terlambat ya lur uploadnya, jadi mohon dimaklumi aja karena badan kurang sehat dan pekerjaan masih banyak lur, numpuk-numpuk ya alhamdulillah ini. Oke, sebelum saya lanjut saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun IG, tolong dibantu follow IG saya Krisnanda Rizkoreka, dan TikToknya ada Nanda Audio lur. Monggo dibantu follow biar makin rame. Untuk teman-teman yang mau order maupun power saja atau soundset dan genset kayak gini juga bisa, langsung aja hubungi nomor WA saya di layar kalian, itu ada nomor WA saya lur. Kalian hubungi saja atau bisa telepon WA monggo, tapi kalau SMS mohon maaf tidak bisa balas ya, soalnya jarang banget punya pulsa lur. Nah, ini sistemnya kopel ya, sistemnya pakai kopel, kopelnya juga Umbro lur, kopelnya juga Umbro. Ini masih kita proses cuci, nanti langsung kita kirimkan lur. Nanti kita cek sound di langsung di depan rumahnya, jadi biar tahu lah. Kebetulan ini pemiliknya juga lagi merantau, ini nanti ya mungkin yang di rumah cuma ada istrinya loh, jadi nanti nggak apa-apa kita cek soundkan di depan rumahnya biar tahu benar-benar berfungsi dengan baik loh ya. Oke, jadi odong-odong ini sudah dilengkapi AVR loh ya, sudah ada AVR-nya untuk radiatornya itu ya baru. Ini yang maksudnya yang bekas itu cuma ban dan velg lur, sama per ya, karena budgetnya juga agak pas-pasan, jadi kita pakai yang tidak semuanya baru lur, tapi kalau masalah mesin sama dinamo itu baru, radiator juga baru, lalu chassisnya juga baru ya, pastinya chassis baru. Itu yang repaint cuma itu per untuk stabilizer itu buat sekok sama velg dan bannya itu loh. Itu baru ya, bekas ya, kalau yang itu bekas, tidak semuanya baru loh. Kalau minta baru semua bisa, tapi untuk ongkosnya kan apa, harganya juga agak naik sedikit, tapi orangnya ya dananya pas-pasan, jadi kita tetap bisa bikinkan loh ya. Itu bagian chassisnya juga pakai yang besar itu loh, yang tebel juga ya, isinya pakai yang tebal. Oke, kita lanjut dulu lur, kita lanjut nyucinya dulu ya, kita lanjut nyucinya dulu. Rampung nyuci lur, langsung kita coba ya, kita coba. Ini posisi nyoba, jangan lupa untuk power AVR nya ini di off kan dulu, nanti kita panasi dulu untuk dieselnya. Kalau nanti sudah agak anget baru gasnya kita paskan, setelah itu untuk powernya ini di on kan gitu lur ya. Jangan langsung di on kan, nanti mudah rusak untuk AVR nya Untuk apa jenenge panel listriknya seperti ini. Dalamnya panel listrik seperti ini Mas. Bagian panel depan ini belum dibaut, Lur. Belum dibaut, gampang nanti kita baut. Kabelnya 4x2,5. Ya bodoh. Sesuai permintaan ini panjangnya 50 meter.
4x4 ding lur iki lur. Dia tulisannya. Tulisannya mana dah ini lho lur. Tapi kebalik yo. Nah. 4x4 ini lho. Nah, 4x4 kok 4x2,5. 4x4 lur ini. Nah, masih. Nah, cepkan. Dicoba dulu, kita cek sound kan. Untuk next video kita cek sound di sawah lur. Satu set kita cek sound semua ya. Sekarang kita reviewkan dulu satu persatu mas ya. Mas lur. Ya coba tang slenger. Nah ini lur, ada pantokannya gas ya, itu buat menentukan hazardnya. Ntar, iwuh tangan, kiwuh, wes, yuk. Oglek mas eh. Wah, tangannya nyantol.